Rencana pariwisata, saat ini Inet dan Riros sedang berada di kawasan Seribu Rumah Gadang, Kabupaten Solok Selatan. Sekarang kita sedang berada di depan Rumah Gadang Gajah Maram yang merupakan ikon dari kawasan Seribu Rumah Gadang ini. Ya, kawasan Seribu Rumah Gadang ini diresmikan pada tahun 2018 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Nah, di halaman Rumah Gadang ini terdapat 5 rangkiang dengan spesifikasi masing-masing. Di dalam Rumah Gadang ini terdapat peninggalan-peninggalan kuno seperti ada keris, kemudian ada naskah, kemudian ada juga pakaian-pakaian Minangkabau, dan banyak lagi peninggalan kuno yang lainnya. Yuk, kita langsung cek ke dalam aja yuk. Dream up a world of pirates. Climb the highest tree. Ini dia kak, bagian dalam Rumah Gadang Gajah Maram. Wah, luas juga ya kak. Jadi berasa ada di masa lalu gitu. Kamu tahu gak kak, apa Rumah Gadang ini berdiri pada tahun 1794? Oh ya? Iya, dan konon kabarnya Rumah Gadang ini memiliki sebuah gong yang tidak bisa terlihat secara kasat mata oleh masyarakat setempat. Karena yang bisa melihat gong tersebut adalah generasi kelima yang dipimpin oleh Datuk Azhar, Datuk Lelo Panjang. Oh iya, kamu tahu nggak? Di sini kita bisa nginep juga loh. Jadi ada sejumlah rumah gadang yang dijadikan homestay oleh penduduk setempat. Seru tuh nginep di homestay kawasan Seribu Rumah Gadang. Keren ya kak? Dalam sekarang kita ke itu masjid Tuwo Kutubayan. Oke, berada di kawasan Seribu Rumah Gadang juga. Yuk. Masjid Raya Kutubaru dulu bernama Masjid Bantu yang terletak di Jorong, Kampung Nalimu, Nagari, Kutubaru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Masjid Raya Kutubaru mulai dibangun tahun 1922 dengan swadaya masyarakat. Nah, sampai di sini dulu perjalanan Inet dan Kak Ros di kawasan Seribu Rumah Gadang. Sampai jumpa di objek berikutnya, tentunya masih di Kabupaten Solok Selatan. Let's call it a day.